Hadirin dan pemirsa, mari kita sambut co-host dan host fenomenal kita yang memukau dari dunia nyata dan dunia lain, Vega Darwanti, Pepi, dan Tukul Arwana. Semangat terus, rame terus, bagus terus, sehat terus, selamanya. Selamanya. Abis lagunya enak sih mas, senyum. Ayo senyum. Tidak berpanjang lebar, tema kita pada malam hari temanya adalah misteri hantu selfie. Misteri hantu selfie-nya ada di sana, adiknya Susi. Adiknya Susi, adiknya istri saya tercinta, namanya selfie, dan hantunya udah juga ada. Dan misterinya di samping saya. Di misteri hantu selfie. Itu luar biasa selfie sekali. Apaan, selfie itu adalah berputus sendiri dengan gaya yang foto tinggal foto pakai dimiring-miring. Biasanya itu menggunakan semua alat lain juga tuh, namanya tongsis. Wah, ini tonggos ya. Tapi gua menemukan salah satu tongsis yang khusus dibikin, dirancang buat Mas Tukul. Oh, ada ya Pep ya? Ada. Keluaran terbaru tahun 2015 ya. Wow, ambil Pep. Kita coba kita sekarang. Kita foto pakai tongsis. Luar biasa nih ya. Keren banget banyak. Ternyata Pepi akhir-akhir ini stres. Ini kan untuk para petani itu. Bukan dong, Mas. Macam-macam untuk kanopi juga bisa. Hey, 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 hey. Enggak. Ini acara apa? Tapi tiap hari mesti topeng monyet. Harusnya malu, masa yang nyari duit kok monyet loh. Udah. Nah,
Nah, kita ngomongin soal selfie. Kembali ke benang merahnya. Bentar, nah, selfie mas. Selfie yang pembawa petaka. Oh iya, karena kadang-kadang gini mas, orang melakukan selfie mungkin pengen membuat orang lain terkesan ya. Iya. Dengan situasi yang misalnya gimana, cuman kadang-kadang asik sendiri biasanya, Per. Asik sendiri dan kadang tidak memperhatikan keselamatan. Kayak misalnya seperti apa? Ya, jadi mas, gimana? Raja, gue jauh. Kimon ketawa, Kimon. Kimon diem aja ketawa, dia malah tambah ketawa. Ya, kadang-kadang. Diem aja ketawa gimana? Udah, gak usah diperas. Orangnya tuh smiling face gitu loh ya. Apa smiling face? Tertawanya kayak ikan gitu. Nah, kadang-kadang gini. Kadang-kadang kan biar bikin orang terkesan ya, misalnya fotonya misalnya nih, misalnya di gunung, di tebing, misalnya biar kelihatan keren. Pada saat ini kan nggak perhatiin situasi ya, akhirnya sampai jatuh. Iya. Tidak menyelamatkan diri sendiri ya. Menyelamatkan. Iya. Ini percaya nggak percaya? Ini kejadian nyata waktu saya syuting Mr. Tukul jalan-jalan. Ini real. Real kereta api apa? Ngomong belum selesai. Sabar, Pak. Sebelah sana belum. Jadi waktu saya foto ini ada saksinya. Iwan mana Iwan? Mas Iwan. Oh iya lagi itu. Oh di sana. Foto, tolong foto, Bang. Foto ya. Pakai celana pendek nih. Ceret gitu. Foto apa bunyinya? Tolong, Bang. Iya, foto zaman dulu. Bunyinya itu di HP. Gitu ya. Masak gelodak ini enggak mungkin kayak yang enggak gelodak. Celana pendek, Mas. Aku bilang sekali lagi dong. Biar bagus, biar ganteng gitu. Enggak mungkin. Ceret lagi, Mas. Gelodak gitu. Ceret. Ini percaya enggak percaya yang satu jadi celana panjang. Nyata. Jadi lo waktu itu pakai celana pendek. Kayak celana pendek sedengkul ya, Mas ya, kalau foto misalnya. Tiba-tiba jadi celana panjang. Tapi mulutnya tetap panjang. Saya sudah feeling. Yang terus larinya mau ke situ ya. Enggak, ini nah, emang bukan rekayasa kan, Mas? Ini memang real nyata. Aku tadi kan ngomong nyata. Mungkin Vega gimana? Mungkin ada. Nah, iya Mas, ngomongin soal selfie, ini kan sekarang ngomongin soal selfie yang berujung petaka. Banyak orang yang keasikan selfie tapi tanpa memperhatikan keselamatan. Foto-foto selfie di jalan raya lagi lampu hijau. Itu siapa? Ada mas, pokoknya saking keasikannya selfie gitu. Selfie di kawah gunung gitu, selfie gitu ya. Ya. Akhirnya akibatnya mencelakakan diri sendiri. Ya akhirnya terjadilah eksiden yang tanpa diduga. Nah kita punya cuplikan ya mas Tukul. Kita lihat cuplikan begitu. Ya kita lihat selfie-selfie yang berujung petaka. Ya selfie-selfie yang di era digital saat ini, hampir setiap orang merekam momen dalam hidup mereka. Di saat senang, bahagia, bersama-sama maupun sendiri. Bergaya foto sendiri atau yang biasa disebut aksi selfie, kerap dilakukan oleh remaja dan dewasa. Namun, apa jadinya jika aksi ini justru menjadi petaka yang berujung pada kematian? Xenia Ignatieva melakukan selfie dari jembatan setinggi 28 kaki. Namun tiba-tiba gadis yang masih 17 tahun ini kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Di Madiun, beberapa anak remaja melakukan selfie di pinggir rel kereta api. Namun bernasib naas bagi remaja itu. Salah satu remaja yang mengenakan kaos berwarna merah tak sempat menghindari kereta api yang datang dengan cepat. Dan yang terakhir adalah terjatuhnya seorang mahasiswa pada bulan Mei 2015 ini dari puncak Gunung Merapi. Sebelum ajalnya, ia sempat melakukan selfie sebelum akhirnya tergelincir dan terjatuh. Namun, benarkah jika beberapa kasus kematian terjadi setelah adanya penampakan? Saksikan sesaat lagi. Dan ini waktu saya syuting Mr. Tukul jalan-jalan di daerah sana. Mana mas? Pokoknya ada satu daerah. Saya waktu itu menyelusuri tentang hantu selfie. Begitu Mbak Rida foto itu ternyata ada sosok di sampingnya Mbak Rida. Dan malah begitu kita foto berempat, Mbak Ridanya enggak ada.
Ya, Mbak Ida ya. Oh, jadi enggak ada malah. Iya, enggak ada. Disimpan enggak? Masih disimpan enggak? Masih ada ya, Mbak. Punya fotonya enggak? Masih ada. Ada fotonya. Nanti ya, nanti ya, Mas. Udah dikasih untuk next time episode selanjutnya aja ya. Ada. Saya fotonya ada. Aku tadi mau ngasih ke Anto aja dikit lupa. Tadi dibuktikan itu celana pendeknya ada. Nah, pemirsa. Bapak pemirsa. Ini penontonnya penyeliang-penyeliang semua ya. Cantik-cantik semua ya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati ya. Baru tahu, tak pikir tadi anak-anak TK tadi itu. Baru tahu, luar biasa, indah pada waktunya, tenang aja. Oke. Bintang tamu saya yang pertama adalah seorang wanita sangat cantik sekali. Mio Liang ya, saya Ingcun lah ya, Ingcun. Nah ini baru cut pakai ya. Yang memiliki kaki jenjang. Dan sangat seksi sekali. Ini kalau saya ngomong soal kaki itu, saya membaca bukunya Napoleon itu seorang raja yang tertarik pada wanita yang kakinya jenjang dan bagus. Kaki saya, berapa? Ya, 4. Ya. Ya, kalau ngomongin jenjang juga jerapah juga ya. Pasti. Tapi kan ngomongin orang, bukan orang tuamu ya. Nah ini termasuk saya ada keturunan darah Napoleon juga. Loh, saya suka nama istri saya Susi itu dulu lihat dari kakinya dulu. Yeah. Nah, jangan lihat baca, kalau lihat baca berarti menghina saya juga. Gimana? Kabarnya model majalah Dewasa ini. Wow. Udah ngomong majalah Dewasa, celana ukurannya udah berubah membesar dengan sendirinya. Penasaran ya. Senang sekali berfoto selfie. Iya. Penasaran siapa dia? Langsung aja kita panggil. Please welcome Adinda Cempaka. Ingin rasa hati berbisu. Luar biasa sekali, Mbak. Mas, ternyata penguin. Emang gak berasa, Mas? Gak berasa, pegangannya sama. Tapi bodinya beda. Gue pegang lebih dekat, tak tengok ban serep ternyata. Tapi kita feeling, Mas. Karena hitam sama. Lah, feeling bajunya, tapi hatinya beda. Orangnya juga beda alam juga. Kamu agak munduran dikit. Lebih mundur dikit sama. Kayaknya lebih cocok kamu yang nyingkir aja. Ajakin dong. Kasian kameramennya flicker mukamu. Oke, gua flicker bagus, lu nacep-nacep ke muka orang. Pemirsa. Seperti apa kejadian yang menimpa Adinda Arwana ini? Amin. Apa cak? Kamu lihat, gue napa cak? Lu kan punya si kameramen itu kan ya? Oh, sama siapa, Mas? Jati biasa. Cie. Ketika sedang berselfie nih, tunggu jawabannya setelah lagi. Jangan menonton tadi. Bukan, Mbak.